Eh, Mas Pur. Kok minum teh sampean? Iya, saya pecinta teh. Minum kopi lah. Enggak, saya ada penyakit mah. Penyakit mah kan bisa hilang minum kopi. Enggak, dari mana caranya? Itu kata saya. Loh, jadi kalau kata sampean bagaimana? Benar pasti. Oh, enggak seperti itu. Pokoknya saya tak mau tahu, kamu harus minum kopi. Hah? Ya, aku tak, saya gugat kamu di petun. Atau saya relokasikan kamu. Atau kan nama kamu Mas Purba. Purba kan zaman dahulu. Atau saya akan jadikan cagar budaya kamu ya. Oh, jadi cagar budaya. Tak mau kan? Sudah, makanya minum kopi. Apa itu sampean ribut-ribut? Ini masalahnya. Saya dipaksa minum kopi. Saya kan tidak bisa minum kopi. Gini loh Mas, saya tak mau tahu, pokoknya dia harus minum kopi. Se. Semua punya pilihan masing-masing. Mau teh, mau kopi. Toleransi itu memberikan kelonggaran untuk memilih apakah Mas Romes Kopurba minum teh, apakah sampean minum kopi. Nah, kopi itu juga ada gula, ada kopi. Teh ada gula, ada bubuk teh. Karena berbeda. Dicampur jadi satu, jadi enak. Enak toh? Enak kan? Nah, begitu kehidupan kita. Tidak boleh memaksakan kehendak. Karena itu dilarang dalam negara. Bagaimana? Dengar. Wes, sekarang minum kopinya, minum tehnya masing-masing. Nikmatnya, indahnya, perbedaan. Mari bersama-sama menjaga toleransi demi berbangsa dan bernegara lebih baik.